yang mau ke sana dulu gimana? Untuk yang mau ke sana, jadi persiapkan juga untuk bahasanya. Karena pintu utamanya kerja ke Korea itu lewat bahasa Korea, teman-teman. Kita harus utamanya lulus bahasa Korea. Sebenarnya pintu utamanya itu berapa, Pak Sian? Bahasa Korea dan medical lulus. Nah, itu teman-teman. Jadi medical harus dijaga benar-benar seperti yang sudah saya bilang tadi. Pokoknya jika teman-teman semisal udah lulus ujian, jika ada tes skill juga udah lulus tes skill, udah lulus semuanya, data-data udah komplit semuanya, dan jika medical ini gagal, teman-teman semuanya itu gagal. Jadi harus dijaga benar-benar untuk masalah medical. Berarti sebelum ujian medical dulu ya? Ya bisa itu, jika ada uangnya kita medical dulu tidak masalah. Untuk memastikan kita itu fit apa tidaknya itu Mas ya. Lebih bagus berarti itu kalau kita bisa medical. Info ya, ya tadi, Divo Channel. Satu lagi mau ke Mas Divo Channel dan saya sama Mas Rudy mau akan melihat lah gimana kesana, ya. View-nya, rumahnya, terus ya. Desanya. Siap, ya, ya, ya. Okay. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat YouTube Indonesia Fin. Di video kali ini saya kedatangan tamu sahabat saya dari Korea. Halo, halo teman-teman. Buat teman-teman yang belum tahu YouTube-nya Rudy sih, dia membahas tentang TKI-TKI Korea ya, cara kerja. Pertama kali dia membahas TKI Korea itu di kamar saya. Tamu dari jauh ya, bersama Rudy sih, sama Mas apa? Novan Jika. Novan Jika. Nah, ya, teman-teman. Ada videonya di oke lah. Di bawah ya. Bawah itu ada sama Novan Jika ya. Novan Jika. Dan Novan Jika itu sekarang membahas tentang TKI yang belum kesang lah. Iya, di bandara kisah-kisah. Dia sekarang cuma di kamar terus baru bang. Nah, baru di sini. Gimana itu tentang Korea sekarang? Oke lah. Nah, oke teman-teman, halo, salam dari saya Rudy Si, PMI Korea Kreatif. Jadi untuk teman-teman yang mau berangkat ke Korea harus siapkan mental. Pokoknya nomor satu itu harus mental, teman-teman. Mental harus dijaga benar-benar dan juga harus pokoknya siaplah mental itu. Dan kesehatan pastinya, kesehatan itu sangat penting banget kalau kita di Korea sana. Nggak hanya di Korea sih sebenarnya untuk kesehatan ini. Kesehatan kita bisa di Indonesia juga, pokoknya harus kesehatan dijaga benar-benar. Nah, itu. Dan Mas Rudy sih itu pulang itu bisnis mobil ya? Ya, jadi ini saya juga bawa mobil ini teman-teman untuk bisnis. Sebenarnya untuk bisnisnya ini bukan untuk saya pribadi teman-teman, tetapi untuk kakak saya. Jadi kakak saya itu kan ya sambil nyambi lah. Apa nyambi bahasa bagi pemasukan yang dari pemasukan ya, dari pemasukan lain lah. Pemasukan lain gitulah. Dan jual beli mobil ini sudah berjalan barusan apa? Untuk jual belinya ini udah sebenarnya udah lama Mas. Untuk kakak saya ya. Jika teman-teman minat langsung cek di YouTube saya, kemarin itu aku udah bikinkan videonya. Dan yo, semoga saya doakan cepat berkembang dan amin. Pulang satu tahun lagi ya? Dua tahunan ya? Punya showroom mobil ya, amin, amin. Oke lah, mantap. Ini rencananya Mas Rudy di rumah berapa bulan? Untuk rencana saya ini 3 bulan untuk cuti saya teman-teman. 3 bulan di Indonesia ini Mas. 3 bulan. Iya. Terus dan itu barusan menikah ya? Iya, alhamdulillah kemarin itu. Sama Mas. Amin, amin. Banyak kabar rezekinya lah. Amin, amin. Iya Mas, ya. Terima kasih. Dan Mas Indra Arifin itu kemarin udah datang ke pernikahan saya teman-teman. Terima kasih sudah datang ya kemarin itu dan menyumbang lagu teman-teman. Ada di video yang ini, silakan dicek. Nah, ini ya teman-teman. Pokoknya terima kasih Mas. Ini buat subscriberku ya yang mau ke Korea terus yang sudah masih di sana ya. Itu apa sarannya Mas? Keluh kesahnya atau untuk keluh kesah biasanya teman-teman itu di masalah pembagian uangnya juga. Ini Mas, kebanyakan kan foya-foya lah ini. Oh, di sana yang sangat di dalam ya. Iya, maaf. Karena dunia kesenangan itu di Korea itu sangat enak banget, teman-teman. Jadi, semisal kita tidak bisa mengendalikan diri kita, utamanya diri kita, biasanya udah lost itu nanti. Kadang kan tahu sendiri kan Mas, dia kan masih di sana juga kalau kita salah cari teman, itu bahaya banget. Soalnya di sana kayak apa? Artis-artis itu banyak iya, wajah-wajahnya itu Ustaz. Iya iya terus masalah ke dunia malaman dan buat yang teman-teman yang mau kesana itu gimana?
untuk yang mau ke sana, jadi persiapkan juga untuk bahasanya. Karena pintu utamanya kerja ke Korea itu lewat bahasa Korea, teman-teman. Kita harus utamanya lulus bahasa Korea. Sebenarnya pintu utamanya itu berapa, Pak Sian? Bahasa Korea dan medical lulus. Nah, itu teman-teman. Jadi medical harus dijaga benar-benar seperti yang sudah saya bilang tadi. Pokoknya jika teman-teman semisal udah lulus ujian, jika ada tes skill juga udah lulus tes skill, udah lulus semuanya, data-data udah komplit semuanya, dan jika medical ini gagal, teman-teman semuanya itu gagal. Jadi harus dijaga benar-benar untuk masalah medical. Berarti sebelum ujian medical dulu ya mungkin? Yang bisa itu jika ada uangnya kita medical dulu tidak masalah. Untuk memastikan kita itu fit apa tidaknya itu masih ya. Lebih bagus berarti itu kalau kita bisa medical jika ada uangnya. Karena medical kan juga gak murah kan. Kira-kira 600 apa 300 kan? Gak tahu sekarang berapa, 600-an atau berapa itu. Oke. Dan rencananya itu besok kalau sudah pulang apa? Melanjutin jual beli mobil atau punya lang yang lain? Belum ada, kos, apa? Belum ada. Rencananya ya. Sama istri? Untuk saat ini ya ngalir aja lah, belum ada yang pasti gitu. Apa karena bikin itu kan bikin apa? Roti. Roti ya. Ya mungkin ya roti gitu bisa nanti ya. Itu mungkin ya juga roti juga. Kemarin saya kan ibu lah sebenarnya yang usaha. Yang penting nanti kalau sudah sukses jangan lupa saya. Waduh. Ya enggak lah, sama aja. Nah ini saya kan ini kan sekarang sudah YouTube-nya dah lebih pesat loh. Alhamdulillah Mas, alhamdulillah berkat Mas Binda Arifin juga, ini senior saya juga teman-teman di YouTube ini. Oke, nah saya juga punya saran buat Mas Budi ya. Iya. Kemarin itu ya tentang YouTube lah ini. Oh iya iya iya. Karena yang Indra Arifin itu saya kesalahan saya uploadnya itu selalu apa campuran. Oh iya. Dan iya, saya waktu naiknya YouTube saya nggak tahu. Oh iya iya Mas. Betul-betul. Waktu saya jemput istri saya itu yang nonton 800.000. Dan saya itu habis itu nggak bikin konten. Oh, saya sibuk cari istilahnya mempersiapkan pernikahan. Oh iya iya iya. Dan di situ saya ngakunya malah keliru, nggak tentang itu. Saya malah ke tempat wisata. Oh iya iya iya. Berarti CEO nya YouTube itu sudah hampir beda lagi ya. Bener banget Mas. Itu apalagi masalah konsisten ya. Aku pernah ngalamin juga untuk konsisten gitu Mas. Aku lihat dia kan YouTube-nya Mas Uci ini udah naik, terus ya. PMI jangan sampai salah upload tentang konstitusi. Nah, ya itu Mas itu juga masukan juga. Nah, aku rasakan juga itu benar banget untuk yang Mas Indra Arifin tadi bilang. Dulu kan udah tahu kan, awal-awal dulu saya roti. Bikin itu roti kan ya, roti masak resep-resep gitu teman-teman. Dan yang gak ada yang nonton itu ya gak ada, cuman gak sebanyak yang sekarang ini Mas. Ya sekarang alhamdulillah udah mulai bulan juga, alhamdulillah pokoknya berkat Mas Indra Arifin ini ilmunya juga semua lah, pokoknya ya inilah kita jadi mengerti tentang ya, itu Mas. Dan itu teman-teman, dan ini Mas, kemarin itu kan aku gak ada yang nonton kan, itu yang resep-resep roti, masak-masak itu. Setelah itu aku putar lagi, apa sih ini yang bisa ditonton itu, bisa ditonton dan juga selain ditonton bisa memberi manfaat atau memberi gambaran untuk teman-teman khususnya yang mau kerja ke Korea. Dan waktu itu saya bikin iseng-iseng juga bikin keseharian Mas, keseharian ke Korea itu apa sih. Nah setelah itu baru ada yang sedikit menonton gitu, aku sedikit cerita juga pengalamanku dari pertama kali kerja ke Korea itu bagaimana dan memilih LPK itu seperti apa. Ternyata ada juga teman-teman yang menonton dan bisa merespon lah. Iya merespon, semoga aja bisa bermanfaat. Dan aku lagi apa ya, gumunnya Mas. Geran-gerannya lagi video saya itu bisa di apa maksudnya? Dicek sama MP dari apa? Oh iya, dari HMD BP2NI kemarin itu aku udah diundang juga ke kantor BP2NI. Ini semua berkat teman-teman juga, berkat Mas Indra Arifin juga udah memberikan ilmunya YouTube ke saya juga teman-teman.
Dan alhamdulillah saya ucapkan terima kasih banget buat Bapak Beni Ramdhani selaku Kepala BP2MI setelah memberikan kepercayaan saya untuk nge-vlog di kantornya Mas. Hujan asik. Hujan terus. Enggak kebayang teman-teman bisa nge-vlog di kantor BP2MI itu. Semoga ini menjadi apa? Jalan yang kedepannya lah. Amin ya. Amin Mas. Mas. Amin. Okay. Untuk Mas Indra juga lebih fokus lagi. Nah itu untuk masalah YouTube, kita benar banget kata Mas Indra tadi, kita harus mencari jalan pintasnya ya Mas ya, ataupun mencari ini loh apa yang video kita itu apa yang naik itu lebih dijalani terus. Ya benar banget, aku dulu juga alhamdulillahnya nah dengan itu Mas. Oh ternyata kehidupan TKI itu diminati banyak orang, apalagi yang sekarang ini kan lebih banyak lagi. Nah ini teman-teman, apalagi teman-teman yang mau kerja ke Korea, ini bocoran dari Bapak Beni Ramdhani selaku Kepala BP2MI kemarin udah dijelaskan juga kuotanya. Iya, kuotanya. Masalah kuota itu lebih banyak lagi. Untuk tahun depan kisaran 10.000, Mas. Iya. 10.000 itu untuk yang di bagian manufaktur saja dan 2.000 lagi untuk di fishing, teman-teman. Ya, oke. Pokoknya lebih semangat lagi untuk teman-teman pastinya yang ingin kerja ke Korea, Mas. Oke, sekian dulu ya dari bincang-bincang saya sama Mas Sukisi. Siap. Terima kasih sudah mampir di rumah saya. Dan terima kasih juga. Semoga nanti kalau balik ke Korea tambah sukses lagi. Amin. Yakan juga lah. Amin. Ceritanya kan nggak? Untuk ceritanya nggak? Semoga dan sehat selalu lah. Ya. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menonton dan kita ini mau ke Mas Aldivo ya, tadi satu lagi mau ke Mas Aldivo channel dan saya sama Mas Rudi mau akan melihat lah gimana ya. Viewnya, rumahnya, terus ya. Desanya pakai drone. Ya. Oke, simak terus videonya, jangan lupa dukung channel saya dengan ini Mas Rudi dan Mas Rudi ya, Mas Rudi sih. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Langsung mas, gas kan. Oke, Bu, saya doakan semoga keluarganya sehat selalu. Oke, tolong doain ya, semoga cepat nikah. Amin. Saya juga terima kasih sudah disuguhkan banyak menu-menunya. Enak sih, Bu Ana Mas. Enak-enak itu loh ya, paling saya suka ini. Makanan desa. Niki spesial nggih, Bu. Napa malah ten Korea niki, Bu? Wah, ten Korea niku iki